Saya tidak bisa mengatakan sudah atau belum ya, karena memang tidak tahu datanya karena sudah lama tidak melakukan penelitian tentang itu. Tapi bagaimanapun di pemerintah itu kan ada dinas ya, dinas yang memang mengurusi persoalan itu. Nah, kemudian aktivitas rumah singgah juga ada di bawah dinas itu kan. Ada dinas sosial, kemudian ada juga dinas P2T, P2A itu, dan panjang itu ininya. Dan mereka kan mengurusi persoalan-persoalan itu. Nah, termasuk salah satu bentuknya itu rumah singgah. Hanya saja kan anak-anak jalanan itu ketika kebutuhan dan motif mereka ada di jalanan tadi itu tak terpenuhi, ya mereka tidak akan betah di rumah singgah itu. Ya, jadi pengemis di jalanan itu secara aturan tentu hal itu sangat bertentangan dengan aturan terutama ketertiban di berlalu lintas di jalan raya. Dan hal itu lama menjadi masalah sosial yang terus menggerogoti keseimbangan di dalam lingkungan masyarakat. Untuk Kota Padang itu Bapak Wali Kota Padang pada masa itu yaitu Bapak Haji Mahyildi telah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan memberikan uang ataupun bentuk sumbangan terhadap pengemis, baik itu anak-anak jalanan, pengemis usia dewasa maupun usia anak-anak. Jadi di situ setiap masyarakat dilarang untuk memberikan bantuan berupa uang, barang selagi mereka itu melakukan kegiatan mengemis di jalanan. Apa waktu lalu itu kan ribut ya soal rencana pemberlakuan jam malam di Kota Padang, dan bahkan mau diperdakan untuk mengatur anak-anak keluyuran malam di Kota Padang. Untuk anak jalanan ini adalah masalah tradisional di Indonesia. Kita dari Dinas Sosial Kota Padang itu sudah membuat perda tentang pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Itu nomor 1 tahun 2012. Ya, program nyatanya gini, kita sudah bekerjasama dengan lintas sektoral, yaitu Dinas Sosial Kota Padang ini juga sudah bekerjasama dengan Batalion Infanteri, Bira Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Pendustrian, serta Satpol PP Kota Padang. Di antaranya kita memberikan pelatihan kepada, mungkin kita batasi dulu, mungkin untuk Kota Padang sendiri, kita hanya membina untuk usia produktif. Itu dengan mengadakan untuk membentuk sikap efek jera, serta sikap dan efek jera dari anak jalanan ini untuk tidak kembali ke jalanan. Kekurangannya mungkin itu aja, kita tidak dapat menjangkau seluruh anak jalanan yang ada di Kota Padang. Gitu.